Nah ini dia guys ya, cloudnya bintang 3 tanpa harus kita klon, mantep banget. Halo guys, balik lagi bersama gue di sini. Di video kali ini gue pakai link skill 2 lagi ya guys ya. Tentunya mau bikin Titan mode lagi guys. Dan untuk hero nya gue mau coba pakai AK ya. Oke nih Wanwan, oke Wanwannya diambil, kita ambil Woi aja ya. Semoga sepaket ya, si Luoyi, si Chou sama si Akai guys. Kita lihat nih, ada nggak ya sepaket. Oke nggak ada ya Chou-nya, nggak apa-apa. Yang penting Akainya ada guys, kita pasang dulu aja ya. Ini juga kita pasang, kita kasih depan ya dikit. Kemarin ada views baru ya, yang minta dibikinin Akai Titan mode guys. Kita coba ya, semoga jadi nih. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat semua yang sudah mampir ke video ini. Kita lanjut aja ke gameplaynya guys ya. Oke ini ada apa nih? Oke ini ada Aegis guys ya, bagus banget ya kalau misalkan kita main Titan mode. Oke ini Melissa sama si Mia kita ambil dulu aja. Ini ada Yin lagi ya sebiji guys, boleh banget kita ambil ya. Kita coba pasang Yin 2 biji ya di depan. Ronde pertama ya, ketemunya Augustus guys, masih ngelus-ngelus nih ya dia. Jadi enak banget nih kalau misalkan ketemu yang beginian guys. Jadi kita perlu win streak ya di awal. Yang masuk karen juga si Clean ya. Menang sih Akai gua guys. Nah selance, nice guys ya. Ronde pertama di sini kita aman ya. Oke, ini ada Iritel dan ada Akai lagi guys ya. Tapi nggak usah kita ambil dulu ya. Oke. Kalau misalkan di ronde ini kalah, Mia kita jual aja guys ya. Jadi biar dapat dua interestnya. Oke, ini kita ketemunya Link Titan mode juga ya. Tapi dia komandernya udah pakai skin guys. Mungkin malas ngepush ya. Kalau misalkan kita beli skinnya, ini skill-skillnya nggak harus kita dipush guys. Jadi nggak harus ngepush gitu kan. Kita buka sendiri kalau misalkan kita beli skinnya. Kita lihat Akai menang ya di arena, tapi di sininya kita kalah guys ya. Mia kita jual aja. Akai sama Iritel jangan lupa kita ambil ya, lumayan guys. Oke Akainya bintang 2 ya, mantep banget. Dan ini Yin sebiji coba kita ganti ya pakai si Melissa, dan Aegisnya coba kita pasang ke Melissa aja lah ya. Oke ketemu AB ya, udah pasang 5 hero dia guys. Kayak Yin ngesot, mantep sekali guys ya, kena 3 orang ya, lumayan banget loh. Pakai Yin ya, nice. Luoyi juga ulti, nah sisa Yin. Ini udah sekar banget, nice guys ya. Ronde ketiga aman lagi kita ya. Fatbox pertama ya, dan kita lihat nih posisi gua keberapa. Oke kelima ya guys ya. Ada Dominan, BOD, Golden Sap, Rose Gold, ada Garpu juga, ada Guardian. Kita lihat nih kita bisa dapat apa ya. Oke ini kita ambil Golden Sap aja lah ya. Posisi kelima ya, dapat item bagus banget guys ya, Golden Staff. Oke, si lilinya 3 biji guys, banyak banget ya. Ada si Akai lagi tapi nggak usah dulu. Ini kita up level aja lah ya. Masukin Yin lagi guys 2 biji. Oke, ada yang main Archer Kadia juga guys ya. Akai dia juga udah bintang 2. Ini lumayan agak repot guys ya buat kita nih, dapat Akai bintang 3-nya gitu loh. Kalau misalkan nabrak ya. Kita lihat nih guys ya, menang nggak ya? Ya nggak tahu. Kira-kira nih Akai udah gua kasih Golden Staff guys. Ditendang dong. Kayaknya kalah nih guys ya. Soalnya Mia, Melissa juga udah bintang 2 guys. Di sini gua harus kalah guys ya. Tapi not bad. Mia muncul sebiji. Oke, ada Claude juga guys. Kita transisi aja kali ya. Coba kita lihat nih kan. Yang main Archer Kadianya ada ya. Kalau misalkan ini nabrak agak susah guys nyari si Akai bintang 3-nya. Oke, Claude sama Clean coba kita ambil ya. Oke, Akai boleh lah. Oke, Yin sebiji kita ganti Claude, dan Claude kita masukin ke arena ya. Kayak kita kasih depan, dan Golden Staff-nya kita kasih ke Claude guys ya. Sorry banget ini ya buat yang request bikinin Akai Titan mode, kayaknya ke cancel dulu deh. Soalnya di slot 5 ya, Claude udah muncul guys. Kayaknya ini gue ditakdirinnya main Claude Titan mode ya. Mungkin Akainya besok aja ya, nanti insya Allah deh gue bikinin ya, buat yang request ya. Sorry banget ini mah ya. Oke. Buat kali ini kayaknya Akai kita tunda dulu. Dan di sini kita aman guys ya, mantap banget nih stack pertama. Mantap. Oke, Yinnya bintang 2 ya, nice. Dan coba kita ambil dulu. Clean coba kita masukin ya. Si Melissa aja lah ya yang kita ganti, dan Aegis kita pindahin ke si Luoyi. Claude baru dapat 1 stack ya, berarti 4 stacknya di Akai guys. Kita lihat nih untuk itemnya. Oke. Ada DHS guys ya, mantap sekali nih ya, paket komplit dong ini. Kita ambil ya pasang ke Claude. Kita lihat star core-nya. Oke, gunner-nya Thunder ya. Dan coba kita roll dulu aja. Oke, like guys ya. Bagus banget sih like juga, nggak apa-apa. Kita ambil aja ya. Oke, kita pasang ke Claude ya. Kita langsung up level ya. Coba di sini kita masukin Melissa guys biar aktif 2 for second-nya ya.
Oke, Aegisnya kita pasang ke clean aja ya untuk sementara. Akai kita jual. Chou, kayaknya nggak usah dulu ya. Iritel sama Mia kita jual. Ini transisinya harus pelan-pelan ya, karena awalnya kita mau main Akai Titan mode guys, berhubung nabrak ya, ada yang main Archer Kadia juga ya. Jadi berat banget gitu loh buat Akai bintang 3 nya. Ada Claude, kita transisi ke Claude aja guys ya. Oke, kita lihat nih, alusnya dulu, Claude. Nice ya, alusnya ke takedown. Oke, sisa sih Lela ya. Yuk, nice guys ya, mantep banget. Oke, ini ada Roger sama Kimi ya. Perlahan hero-hero gunner yang pada muncul, guys. Oke, berarti Loi di sini kita ganti ya, Melissa juga kita ganti. Oke, Melissa kita jual, Loi juga kita jual. Akai kayaknya kita jual juga ya. Kita up level, masukin cowoknya biar aktif wrestlernya. Oke, ini kita ketemu lagi ya sama si AB, guys, yang tadi ngegas duluan ya. Sekarang kita yang ngegas duluan, guys, karena kita butuh Claude ya. Jadi Claude itu di slot 8 lebih bagus. Kita lihat nih Nese ya. Safirnya, kayak Safir multi, kena gangguan kau ya. Winternya aktif, jadi gagal ultinya. Nice guys ya, aman lagi kita nih. Kiminya muncul lagi ya, dan ada Aldous juga. Aldousnya coba kita masukin ya, ini aja lah yang kita ganti si clean guys. Kayak Aegisnya kita oper lagi ya. Dengan masuknya Aldous ya, kita bisa dapet cuan guys, karena aktif 2 Blaze Bounty. Dan kita lihat juga ketemunya nih. Oke, Karina ya, pakai item apa namanya, kopi-kopi dia. Oke, Claude, Karinanya. Nice guys ya. Oke, Karinanya. Nah, sisa Iritel, mau ngapain kau Iritel ya, dikeroyok kau ya. Oke, nice guys ya, aman lagi kita ya. Fatbox kedua ya, biasanya ada Hero Legend guys, ada Bane gua ambil nih. Oke, nggak ada dong ya Banenya, posisi gua di sini ke-6 ya. Oke, Guardian diambil ya, kita ambil Villain Blade aja guys, bagus banget ini. Nah kan hero-hero KD-nya baru muncul guys. Kalau misalkan gua nggak transisi, gua yakin pasti tusun ini guys. Oke, Villain Blade-nya kita kasih ke Claude ya biar aman. Kita up lagi aja ya, masukin Kimi 2 biji dan Chou di sini kita ganti pakai si Clean aja ya. Chou kita jual aja guys. Oke, ini kita ketemu Remy 3 ya. Dia main Gunner WM Wrestler ini guys ya. Ini hampir sama ini sama kita kombonya. Dan siapa tuh yang bintang 2? Freya ya. Oke, multi dia dong. Yuk, Claude. Freya-nya. Jangan kasih tabok. Yin ngesot. Nice, guys ya. Mau ngapain kau ya? Freya bintang 2 gak bisa gerak kau ya. Oke, ini ada begini ya. Coba kita roll. Nah, ini dia guys ya. Ada Claude sebiji. Boleh kita ambil ya. Aldous-nya gak usah dulu. Oke, kita lihat nih ketemunya Link lagi ya. Si Johnny dong dia yang di arenanya. Bikin Johnny Titan mode dia. Yang masuk ke arena gue sih Vexana ya. Mau ngapain kau ya, bintang 2 gak bisa ngapa-ngapain ya. Claude gue di sini itemnya bagus banget guys. Oke, Claude gue langsung hilang dong. Ultinya sembarangan masuk banget guys ya. Dan di sini gue harus tersiram ya guys ya. Tapi nggak apa-apa guys. Aldous jangan lupa kita ambil ya cowok. Kita ambil dulu aja guys. Siapa tahu bisa dapat Crystal Wrestler ya. Oke, Lela muncul ya guys. Ada si Link juga loh. Link coba kita ambil ya. Siapa tahu bisa dapat Crystal Wim Slayer ya. Kita lihat nih guys antara keduanya ya. Crystal Wim Slayer ataupun Crystal Wrestler ya. Untuk Starcore kedua ya kita ambil Blaze Bounty aja guys. Ada tiga yang bagus ya, Earth, Water sama yang Wind Blaze Bounty. Kita lihat juga ya untuk item. Semoga sih dapat Wrestler ataupun Grim Slayer guys. Oke, dapat apa nih? Oke, Winter ya. Astro guys, menarik juga ya nih Astro. Coba kita lihat dulu Starcore-nya. Oke, Water guys ya, mantap banget ini ya. Kalau misalkan Claude pakai Starcore yang ini ya. Jadi ketika ulti hujan batu es ya. Turun dari atas gitu kan, mantep banget. Ini gak usah kita ambil dulu. Oke, ada Franco juga guys, ada Badang, boleh nih kita ambil ya. Kayaknya Link gak usah guys, kita roll aja ya. Oke, ini juga gak usah ya, karena kita gak dapat Crystal Wim Slayer guys. Oke, kita roll lagi, nyari hero Astro guys ya. Oke, ada si Clean Roger ya, boleh. Ini kita ambil Astro sama Winter aja guys ya, kita ambil. Link kita ganti ya, karena kita nggak dapat Crystal Wim Slayer guys, otomatis kita nggak pakai Link ya. Ini juga kita ganti si Akai, Akainya di sini kita jual ya. Dan Link juga kita jual. Kita nggak dapat Crystal Wrestler juga ya. Dan Chou di sini juga kita jual aja guys ya. Kita pakai Badang ya nanti buat aktifin 3 Astro-nya. Nah ini dia guys ya, yang main Archer Kadia. Oke, si Wanwan-nya masih bintang 1 dia. Hypernya di si Iritel sama si Mia ya. Oke, Claude gue udah keluar ya. Claude. Oke, Claude gue ke takedown dong guys. Sisa si Iritel ya. DHS Berserker Fury guys. Dan di sini gue harus kalah ya, tapi nggak apa-apa guys.
Oke, halus bintang 2 guys ya, mantep banget. Oke, kita ngeroll lagi ya. Roger boleh ya. Oke, ini ada si Johnny guys, kita roll lagi. Kimi bintang 2 ya. Oke, yuk, Claude sebiji aja Muntun kasih gua ya. Claude. Nah, ini dia guys ya, Claude-nya bintang 2 dong ya. Badang coba kita masukin. Kita ganti perangko aja lah ya biar aktif 14 bounty-nya. Oke, kita ketemu Austus guys ya. Astro Grim Slayer. Yang masuk arena si Valir. Oke, Karinanya bintang 3 dia. Golden Staff-nya dikasih ke Lance loh, bukan dikasih Karina ya. Salah kau, Dek. Harusnya Karina tuh yang dikasih Golden Staff ya, karena dia butuh attack speed juga. Oke, mau ngapain kau, enggak bisa gerak kau ya? Enggak bisa gerak kau Karina, dan di sini kita harus aman lagi ya, guys ya. Mantap. Nah, ini ada Karina si biji ya, kita ambil dulu aja, guys. Berarti Johnny kita nggak pakai ya, kita jual aja. Oke. Coba kita ngeroll ya, nyari Claude, Muntun. Nah, ini guys si muncul biji, yuk Muntun kasih gua Claude yang banyak ya. Oke, kosong dong guys. Oke, ini Saber Elementalis guys ya, tapi dia belum dapat si Aurora ya, belum aktif Norton Veil-nya. Oke, kita lihat nih, nice. Claude puki-puki. Oke, asal jangan ke Storm Iodora guys. Oke, aman ya Claude gua. Oke, batal ulti kau ya. Claude. Ulti lagi. Nice ya guys ya, dan kita lawannya klon dong. Fatbox yang kesekian kalinya ya, kita lihat ada yang menarik enggak nih. Oke, ada Crystal Gunner guys. Berarti kita udah bisa aktif apa namanya astronya guys ya. Oke, Crystal Gunner-nya kita ambil ya, mantep banget. Mantap. Ini nggak ada yang perlu kita ambil ya. Berarti Lela di sini kita ganti guys pakai si Badang ya. Karena kita udah dapat Crystal apa namanya Gunner, Lela kita jual aja ya. Berarti Yin juga kita ganti ya pakai si Karina guys. Crystal astronya kita pindahin ke Claude ya, karena sekarang udah aktif 3 biji. Coba kita ngeroll tipis ya buat nyari Claude. Yuk Muntun. Kasih gua Claude. Oke, adanya Karina guys ya, boleh kita ambil dulu aja, lumayan ini. Oke, tadi mirrornya ya, sekarang ketemu yang aslinya guys, udah aktif Norton Pelnya juga dia. Kita lihat nih Claude. Oke, Claude gua batal ulti dong guys, kena stun ya. Yuk, minimal ulti sekali bisa lah kasih. Nah, hujan batu es, mau ngapain kau ya, nggak bisa gerak. Mantap sekali ya guys ya, aman lagi kita nih. Aktif 14 bounty lumayan guys ya, jadi duitnya banyak gitu loh. Perangko boleh tur lagi. Nah, ini dia guys ya, Claude-nya boleh muncul lagi. Perangko bintang 2 dulu, mantap banget. Yuk Muntun, Badang gak usah. Nah, Clean boleh bintang 2 dulu lah. Oh, nah dia guys ya, muncul si Claude-nya. Berarti butuh 2 biji lagi. Ini yang kita jual aja ya, udah kita ambil ya. Kosong guys. Oke, ini dia pakainya Retri ya, nggak ada Purify auto jadi batu es kau ya, dibuat Claude gua guys. Kita lihat nih kan, mantap sekali ya, satisfying gitu loh. Mau ngapain kau ya, sisa Moskop tanpa Prince nggak bisa ngapa-ngapain kau. Moskop ya. Oke, kita ngeroll lagi guys ya, nyari Claude. Yuk Muntun, Badang nggak usah. Oke, nah ini dia guys ya, berarti butuh sebiji lagi. Yuk Muntun, biji lagi please. Oke, kosong guys ya, adanya Badang dong. Coba kita lihat stack Claude kita guys ya. Stack kita di sini 15 ya. Dipakai kayak 4 berarti stack Claude 11. Di runde creep ini kalau misalkan ada clone, kita ambil clone aja guys ya. Kadang ya bukan hal yang mudah buat kita mencari satu hero. Kadang suka di PHP-in Muntun. Kita lihat nih dapat enggak nih. Oke, clone-nya ada ya, kita ambil. Ada Golden Staff guys ya. Golden Staff boleh ya. Ini buat Roger guys, kita pasang ke Roger ya. Jadi Badang jangan lupa kita ambil bintang 2 ya. Nah, ini dia guys ya, Claude-nya bintang 3 tanpa harus kita clone, mantep banget. Mantap. Oke, kita ketemu Link lagi ya guys ya, rambut oranye. Kita lihat nih, yang di arena sekarang si Clean ya. Tadi kan si Johnny tuh, ganti sama dia. Claude gua di sini udah sangat amat satisfying guys ya, karena Astro Starcore-nya water dong. Mau ngapain kau ya? Oke, mantap sekali guys ya, kita siram dia ya. Oke, coba kita ngeroll ya, cari bane guys. Coba kita aktifin Norton Veil-nya ya. Mungkin kita pakai Freya aja. Oke, karena ini bintang 2 ya, boleh banget. Coba kita roll lagi ya. Kalau misalkan dapat bane Clean yang kita ganti, guys. Terus kita bisa up level kan, masukin si Freya. Nah, ini dia guys ya, banenya muncul 2 biji, boleh banget kita ambil semua. Ini kita lumayan hoki guys ya, karena Claude kita gampang banget gitu kan bintang 3-nya. Terus lawan terakhirnya ini begini gitu loh. Mystic ya, Mystic Summoner. Kalau misalkan lawannya Link bintang 3 ini lumayan agak susah ya. Oke, ini dia guys yang dinamakan hoki, mau ngapain kau ya. Claude gua di sini hujan batu es ya. Oke, dan dia belum pulang guys ya, masih ada darahnya.
Kita ngeroll ya nyari Freya, guys. Nah, ini guys ya, Freya-nya muncul, mantap sekali ya. Adik-adik ini kita ganti ya. Dan Glenn-nya kita jual, kita up level masukin Freya-nya ya. Coba di sini kita nyari buat foto dulu, guys ya. Foto selesai dan posisi kita setting ulang, bannya kita kasih depan ya biar langsung kena hiu guys lawannya. Oke, Freya kita tarik belakang aja lah ya. Dan mungkin ini akan jadi pertarungan terakhir juga guys ya, kalau misalkan kita menang. Oke. Tapi kemungkinan kalahnya sih tipis banget ya. Bukannya gua sombong, kalau udah gua di sini Titan mode, item juga bagus banget ya. Starcore juga mendukung. Mau ngapain kau ya? Claude Titan mode. Oke, puki-puki, mantap sekali ya guys ya. Dan kita berhasil guys ya, mempulangkan dia lebih dulu, mantap banget. Mantap. Itu dia guys ya, Claude Astro Titan mode. Perlu kalian coba ya kalau ingin mencobanya. Oke. Oke, sekali lagi mohon maaf ya buat yang request Akai Titan mode harus ke cancel. Tapi insya Allah besok gua bikinin ya. Dan ini dia untuk land up terakhirnya ya. Kita lihat juga datanya ya. Stack kita di sini 18, kepake Akai 4 ya. Berarti stack Claude kita di sini 14 guys ya. Jadi kurang 1 ya buat full stack, enggak apa-apalah. Oke, untuk power di sini power kita 116, power lawan di 124 ya guys ya. Dan mungkin segitu aja untuk konten gua kali ini. Terima kasih banyak guys ya buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. See you di next videos guys. Bye bye.